Assalamualaikum saudaraku. Di bawah gemuruh langit yang menakjubkan ini, dalam sentuhan hangatnya senja yang memeluk bumi, kita merenungkan kebesaran Allah yang tiada terhingga. Terkadang, dalam hiruk pikuk kehidupan yang mengalir begitu cepat, kita seringkali terbuai dalam kesibukan dan lupa untuk menghitung nikmat-nikmat yang tak terbilang yang telah dianugerahkan kepada kita dengan kelembutan dari Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nabi bersabda, "Jika di antara kalian berdiri pada malam hari untuk melaksanakan sholat, hendaklah dia mengatakan, 'Ya Allah, aku bersujud kepadamu sebagai rasa syukur karena engkau telah menghidupkanku. Setelah engkau mematikanku, dan aku bersujud kepadamu sebagai rasa syukur karena engkau telah menghidupkanku. Dan aku yakin engkau akan mematikanku. Kemudian engkau akan menghidupkanku kembali.'" Saudaraku, dalam perjalanan hidup yang kadang penuh ujian dan tantangan, kita seringkali terlalu terpaku pada apa yang masih belum kita raih, hingga kita melupakan untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah melimpah ruah di sekeliling kita. Saudaraku, dari setiap tetesan hujan yang meresap ke dalam tanah kering, hingga kehangatan matahari yang membelai wajah kita di pagi hari, setiap nikmat adalah bagian dari kasih sayangnya yang tiada tara. Saudaraku, berkat nikmat Allah yang melimpah, kita mampu menjadi kanal kebaikan untuk sesama. Marilah kita menjaga hati agar selalu penuh dengan rasa syukur. Saudaraku, dalam helaian waktu yang kita jalani, dalam setiap langkah kehidupan yang kita ambil, semoga kita senantiasa mampu merenung dan mengingat betapa tak terhingga nikmat Allah yang telah kita terima. Demikian saudaraku, wassalamualaikum.